Oke guys, jumpa lagi di Darman Stories. Nah, kali ini aku mau masuk gadang dan ingin melihat si Semi di periksa sama Pak Dokter, oke ya. Tapi sebelumnya nih, aku mau spill dulu. Ini kandang aku yang baru, guys. Tuh, belum selesai nih. Plastiknya masih kayak gini. Ini kenapa ayamnya masuk apa? Kandang kate. Ayam. Ayam. Tuh, kalau aku datang dia langsung ini tuh langsung tengok lah tuh ya, makanya banyak banget guys. Terus aku mau lihat dulu si kondisi dari si Semi. Si Semi itu adalah temennya Pau. Katanya Pau itu sudah waktunya kawin, jadi makanya tak undang dokter. Oke, kita lihat yuk. Kita langsung ke Semi dan juga Pau. Darah cacing, darah kumon. Disuntik. Si Semi disuntik, guys. Tuh, kelihatan disuntik. Semi. Demi kesehatannya si Semi disuntik. Sehat. Kalau yang berikut luar lagi itu ya, dari plastiknya kan kalau jenis saya. Ya sudah apa? Karena ini itu semeribit. Jadi bapak kira itu karena itu kena angin semeribit tuh. Wow. Sudah lagi. Pak mana pak, pak nyontek pak? Gitu. Ada berani bapak. Tahu kalau mau disuntik. Wah, apa yang lebih suci. Mangan. Iya. Si Pawet malah makan terus nih. Ngembus mana? Pawet. Nah, dia langsung cus pulang langsung makan tuh. Habis disuntik langsung makan. Mungkin karena dia udah lapar. Dan enggak tahu ya nanti biar diperiksa ini apa itu? Buntingnya udah berapa bulan? Semi. Oh, tadi kamu disuntik sebelah sini. Kita pulang ke Mas Ki. Tuh. Tengahin kita ke pinter. Ah, kirangan Pak Ki. Wong dugi mriki niku pun meni disuntik ngoten. Napa nonton sasi sakit dicek. Kalau kawinnya sudah dari 2 bulan itu baru bisa dicek. Kalau belum lebih dari 2 bulan ya belum. Gitu. Tuh, langsung mau makan. Oke. Tuh, makan yang banyak. Makan. Itu harus rutin cek kesehatan biar ini juga gemuk-gemuk dan juga cepat bunting. Membahayakan buat untuk Mas suket. Tuh, Bapak tanya masalah suket ada yang bahaya apa enggak. Tuh, sekarang langsung dapat hadiah makanan
segar. Ini ayam suka ngapain nih? Kur, kur, kur. Nah, kita malah ayam Maisabila. Tuh, jadi semua ayam Maisabila itu semua masuk sini. Cimi, 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 cimi. Cimi ikut cimi. Kucing aku sama Maisabila. Namanya Cimiko. Wow, Cimiko. Cimiko. Dia senang banget main. Nih. Cimi, 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 cimi. Cimi, 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 cimi. Cimi. Dia tahu kalau namanya Cimi, coba. Cimi. Cimi, 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 cimi. Cimi. Aku udah ngundang kamu, kenapa kamu yang datang lah? Cimi. Cimiko. Cimiko, 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 Cimiko. Tuh, datang. Datang Cimiko. Dia tuh ngulang-ngulang, guys. Cimiko. 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 Lah, kan datang. Tuh, aku diikutin sama Cimiko. Wah tuh si Semi alhamdulillah dia sekali dua kali disuntik dia langsung bangun dan juga langsung makan, guys. Syukur alhamdulillah, dan mudah-mudahan si Semi sehat. Dia bunting buntingnya langsung itu dua sekaligus jantan lagi. Wah, ini yang paling suka aku. Cimiko. Itu Cimiko. 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 Alah, alah, alah. Cimiko. 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 Tuh, bapak langsung ngasih makan itu Semi sama si Pau. Tuh. Tuh, makannya langsung lahap kan? Apalagi si Pau. Pau itu makannya lahap banget, guys. Tuh. Walah. Tuh, makannya banyak. Dan kadang ternyata sapi itu juga cacingan loh. Dan obatnya tidak sembarang. Harus ada resep dari dokter. Gitu. Ini sisa kemarin masih ada lagi. Kita lihatin dari sini itu si Semi. Semi tadi itu deprok aja, deprok itu alias tidur terus, tapi udah disuntik terus dia udah siuman tuh, langsung bangun. Nah, oke, kita lanjut nanti ya, guys. Sotop.